Penangkapan tokoh pemuda Timor Rosario Marshall alias Hercules langsung dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edi Surangga Sitepu. Hercules ditangkap dari rumahnya di Kompleks Kebon Jeruk Indah Kembangan Jakarta Barat tanpa perlawanan. Hercules ditangkap atas kasus pengerusakan dan penguasaan lahan milik orang lain yang dilakukan oleh anak buahnya pada awal bulan November kemarin. Hercules baru saja kita tangkap ya di rumahnya dan saat ini sudah kita bawa ke Polres dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus 170 dan 335. Ada kaitannya dengan yang di Kalideres kemarin kan? Tentunya ada kaitannya dengan yang di Kalideres karena anak buahnya dia atau anggotanya dia 12 orang sudah kita tangkap. Oke, itu aja ya. Apakah ada perlawanan? Tidak ada. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.